Yo, halo halo, hello hello hello, lama tidak upload video ceh, baru minggu lalu pun. So hari ini saya keluar, saya pergi ride sama si Diren, macam apa malam kita jok. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu dulu yang saya sudah tukar balik signal belakang saya. Saya pasang capang balik. Smart memang smart kalau tidak capang, tapi kalau dia sedia di sini tuh di lampu brek, dekat lampu brek mungkin terang, tapi kalau sebelah sini tuh dia tidak terang. Saya macam puas karena hon-hon orang. Jadi saya pun mengambil keputusan untuk ganti balik capang. Saya beli ini di Jaya Moto sana di mana tuh? Dekat RSB di Keningau. Oke, harga ada dalam 30 ringgit saja. So, saya malas mutung online, so saya cari di kedai terus lah. Dan syukur ada. Oke, so sekarang ini saya on the way. Pergi jumpa si Diren sudah. Kami pergi sana di manis-manis. Saya ini lambat sore ini. Sebab tadi saya baru mau mandi, saya perasan tu anjing saya pergi no makan ayam ayah, jadi terpaksa lah proses tu ayam untuk tu anjing. Hei ya. Oke, so kasih intro dulu lah. Oke, sini sudah di pas tempat teras, tempat kami berjanji untuk jumpa. Pas ini pergi isi minyak dulu. Lepas itu baru jalan lah, pergi apa namanya itu, pergi manis-manisan. Oke, Diren belum sampai. Kira betul sebenarnya jam 9 menit, tapi macam yang cakap tadi awal-awal tuh anjing kami pergi makan ayam, so terpaksa proses itu ayam. Jadi saya sudah jam 9.30 lah. So tunggu dulu sini sementara. Saya lupa kasih tahu yang hari itu rim saya ada masalah kan. So yang ini saya kamu nampakkan, saya spray warna hitam. Yang ini bukan spray rim lah. Ini saya guna spray yang tahan panas punya, dan tahan panas punya itu saya guna exhaust punya lah. Ada juga yang khas untuk rim yang tahan panas, tapi saya tidak tahu di mana mau cari. So saya guna ini sementara. Nanti bila saya rajin atau bila ada rezeki baru saya tukar kasih yang spray rim yang apa lah tahan panas betul-betul. Sekarang ni main hack sejak guna exhaust punya, kasih spray separuh sejak. Tapi okey juga, tidak masalah juga. Okey, so sekarang ni kita tunggu si Diren dulu. Okey, Diren sudah sampai. So sekarang kami mau pergi isi minyak, lepas tu baru jalan lah. Saya ikut CD ni. Okey. Bos Diren sudah sampai. Kami pergi main-main tayar baru dulu. Sebenarnya saya mau tes adapter apa nih, tapi macam mana adapter dia perlu untuk casing baru boleh guna. Kalau tidak ada adapter bolehlah, tapi main lekat di visor kah atau di helmet kalau full visor, tapi saya tidak mau rusak. Jadi saya tunggu satu casing dia sampai, baru saya pakailah. Jadi sekarang nih saya main masih teriak-teriak dalam helmet open face saya. Cuaca hari ini nampak cantik, harap-harap sampai lama lah. Harap-harap berminggu-minggu cuaca cantik. Oh ya, sekarang ini saya tengah tunggu exhaust sampai. Saya beli exhaust belah cutting standard lah. Tapi ada lari bising sikit saja, bising sikit. Sebab saya mau orang sedar yang saya sedang limpas. Sebab hari itu beberapa kali sudah Hasan mau limpas. Dia main tukar lerung semerangan siapa, jadi itulah dia punya apa nih bahaya, ada fungsi jualan bising sikit exhaust, tapi saya tidak mau terlalu bising sebab nanti kena marah orang-orang sekeliling, pencemaran bunyi. Oke, jom si Diren adjust dia punya apa tadi, Diren adjust dia punya apa namanya itu, Diren adjust dia punya GoPro. Dia bilang pandai error. Jadi dia adjust dulu lah. Thank you.
ya, saya lupa pula yang saya sudah tukar resepnya fuel filter. Ih, mendadak salah saya sudah tukar resepnya fuel filter. Yang sekarang saya mau tukar ini e-filter, tapi susah betul mau cari, Pak. Pikir anjing mati. Oke, nanti sana di mana-mana lah. Nanti saya catch-catchan di video macam biasa. Nanti baru kita sambung. Ya, iklan dulu. Follow. Sekarang ini kami sini bukit di manis-manis Diren. Oke, so ini tempat saya pernah pergi dulu lah masa sekolah. Kami pergi sekolah dulu untuk perkemahan. Jadi sekarang kami di sini sudah. Hello, manis-manis. Tak tinggal kenyang dulu. Mana tuh kenyang tuh? Tuh, dah kenyang kecil saya bakal kenyang. Mana pakah? Tuh nah. Tuna, oke. Pasti kami pergi sana atas lo, ambil lepak-lepak lah. Itu guard kasih tahu tadi, sana tutup sudah dia punya cafe tuh, dia punya restoran tuh. Tapi itulah untuk lepak-lepak bolehlah kali. Dan lepas ini kami akan pergi Batu 16 dan dari sana baru kami balik lah kali. Oke, so masuk dulu kami. New tayar baru. Pirelli Diablo Rosso. Wah, sini tempat tinggal kami dulu. Masa perkemahan. Oh, tutup sudah. Tutup habis oh. Oke,
Okey, sekarang kami sini di Manis-Manis, di Manis-Manis. Okey, dengan Bos Diren. Okey. So, nak keningau. So, ini pertama kali saya, bukan pertama kali, kedua kali. Yang pertama kali dulu masa sekolah. So, ya itulah. Tapi yang naik atas nih, di sini. Ini pertama kali lah saya naik. Dan kami mau minum-minum sana, tapi tutup. Kurang ajar tuh, tutup. Minum sana, saya belum sarapan nih. Itulah, kami belum boleh makan nih. Jadi bisa aja tadi tidak makan. Mengharap juru silban jasnya di sini. Kurang ajar, tutup. Pun bok silap John ini mau nu sini makan-makan, tes-tes, minum-minum. Terus selepas nih kami akan sambung terus pergi Batu 16 lah. Bisa dimakan sana. Kalau sana pun tutup. Tak pun. Pilih pikir ya terus. Oke, jadi beginilah sini nih. Oke, John nih. Sejuk-sejuk. Dan kamu tahu sini lagi kuat lain dia dari di rumah saya. Bagus sempat rumah sini. Wah, aja. Tapi ini macam ini pas tadi bisa datang sini kan? Bisa ada kabus. Bisa ada kabus nih, tebal. Jelas nih dari pekan kening lu nak numpak. Cuma hotel juta kan numpak lah. Numpak. Paling tinggi bil. Kasihan betul paning kau nih. Itu jabat demi landmark tuh. Oke, okay, jadi nanti apa-apa kami sambung di dia lah. Selepas ini lah apa-apa. Kira betul sampai 31 match ya nih. Tapi macam dorong tutup habis lah. So dia bilang sini tutup sampai 31 match. Jadi sekarang sudah 2007 kan ya Adik? 2 2007 Oke okay. Kita ikut ini mah, peraturan mah. Jangan nah, dia bilang. Kalau dia bilang kadang masuk. Nih geng, update geng. Kenapa masuk dia bilang? Sebab sampai 31 match saja. Sama tadi, yang kamu marah, tadi sekurik tadi sudah kami lampu hijau. Dia bilang boleh lupa dikunci tadi sama sekuriknya. Bilang, bully dia bilang. Bully. Mari kita masuk-masuk nih restoran Usang kan ya, Usang lah juga. Lama sudah tidak orang. Sebelum kita berapa bulan saya tidak orang sini. 3 bulan juga, 4 bulan kali. 4 bulan nih. Saya rasa. Ya, jadi ini minta benar lu masuk lah. Okay. Kira betul lu mau kopi-kopi sini bahar itu, tapi ya hari itu tadi, tapi tinggung-tinggung tutup pula. So lagi, tidak dapat lah. Jadi kamu jangan pecah mah. Jangan sudah lampu hijau dari security, oke? Kami tidak buat apa-apa juga di sini. Kami saja lawat-lawat. Okay. Kalau ada kopi-kopi, ada oke okay juga. Tapi tak pun lah kayak. Nanti kita sambung.